Telok ni. Telok ni. Tin ni. Ni. Ha? Ya. Aku rasa macam prelation. Prelation. Oh, nak saling kulit mata dia jatkan dia dengan kelabu. Kau nampak lah. Okay, so kita kembali dalam rancangan kita hari ini. Hai semua, welcome back. For those yang belum lagi sampai ke channel aku, welcome to my channel. Dan tolong subscribe aku guys, kerana subscribe itu indah. So hari ni aku nak cerita pasal ball fighter. Update sikit yang bertelur, yang telur itu dah keluar telur dah. Telur asal ada 4, rosak 1, dan incubate tinggal 3. So masa tu lepas daripada incubate itu, dia tak okey ni. Lepas tu lepas daripada time incubator tu, dia rosak lagi 1, tinggal daripada 4 tinggal 3. So time aku potong itu, 2 ni boleh survive, 1 ni last tu lagi tak boleh survive. Tak boleh survive. So tinggal 2 ekor je lah. Keluarlah 2 ekor tu, nanti aku tunjuk. So inilah dia. Bila dah besar dia macam ni. Untuk normal lah. So sekarang ni aku nak tunjuk telur yang kosong. Ini telur yang kosong itu. Kau nampak eh? Ini telur kosong, tak ada apa. So kita kena buanglah nanti. Kita kemas-kemas, kita buat nanti. So inilah telur itu. Telur itu, ular yang itu. Ni dia belum saling kulit lagi. Belum saling kulit lagi. Jantan betina aku tak sure lagi, aku tak check lagi. Tapi inilah dia. Dia itu dah mata kelabu dah. Sekarang ni dah tunggu turn lah. Tunggu turn dia, tunggu geliran dia nak saling kulit nanti. Aku nak tunjuk berapa perut dia sebenarnya ni. Nampak? Sebab kalau yellow belly dia, dia akan ada marking, marking bawah perut dia. So yang ni tak sure lagi. Tunggu master-master tu tanya sifu nanti macam mana. Oh. Ada gangguan jadi. Macam biasa, setiap kali nak video je ada orang call. Tapi itulah. So sekarang ni so sekarang ni nak tunjuk yang ni. Yang ni dah nampak mata dia kelabu. So lepas dia saling kulit nanti, baru kita bagi makan. Nampak? Ni orang panggil first shed lah ni. Yang ni normal je kot.
Sebab kalau yellow belly dia akan ada flame sini, tepi ni. Dia akan ada flame tepi ni. Tapi aku tak tahu lah. Tunggu lah. Tengok sifu-sifu yang tengok video ni. Boleh komen lah. Yang ni ke normal ke, yellow belly ke. Sebab pattern dia orang, pattern ni, pattern ni. Lepas tu yellow belly X dengan normal. Yang female normal dan yang male lepas tu yellow belly. Ha, gitu. Inilah dia baby hari tu. Sebab ada orang tanya update pasal ni lah, pasal baby yang apa ni, telur itu. So inilah dia, dapat 2 ekor je. Masih koi. Dapat 2 ekor ni je. Eh, tak nampak. Dapat 2 ekor ni je. So nak macam mana kan? Tak ada rezeki, kita cuba lagi akan datang. Cuba bagi kerjasama. Jangan jadi bola sangat. Nampak? Inilah dia game baru kita. So tu je lah. Lepas dia orang ni, lepas dia orang saling kulit apa semua ni, aku nak try offer makan. Aku nak offer Pinky. Sekejap aku tunjuk Pinky rat size besar mana. Depan lu yang ni. Baru. Sekejap, tunggu. 15 minutes later. Ni je Pinky. Size Pinky rat nak bandingkan dengan Pinky mice. Oh, aku rasa sesuai lah ni kot untuk baby, untuk baby boy. So nanti lepas dia saling kulit apa semua, kau akan bagi ni. Kau akan bagi Pinky rat. So tu je lah kot untuk video kali ni. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya lagi pasal ball ni, boleh komen kat bawah. So kalau panas weh. This is fine. So kalau aku rasa soalan tu menarik, aku akan buat, aku akan jawab melalui video. Dan tu je lah kot untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe guys. Dan jangan lupa untuk share jika video ni bermanfaat. Bye, assalamualaikum.